Kak. Aduh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih bersama Leslar, kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang sekarang tentu kalian pada penasaran perkembangan terbaru dan kabar mereka selama ada di Semarang Indosiar. Namun yang akan kita bicarakan ini adalah kekiutan keromantisan saat mereka yang ternyata tak hanya di atas pentas Semarang Indosiar pada malam hari ini, nyatanya di backstage Semarang Indosiar, Lesti dan Bilar romantis banget, guys. Ya, penampilan mereka nyatanya tak hanya di atas pentas, tetapi di balik itu semua, di backstage saat bersama, bersenda gurau dan membagikan momen-momen romantis mereka berdua yang tentunya membuat kita cute semua. Cilong. Kak, tapi Dede gak bisa ngunyahnya kalau gak dikupas. Sama kamu kayak aku berarti. Harus dikupas dulu. Nyatanya kemesraan itu tak hanya diprakarsai oleh Rizky Billar pada sang kekasih, namun sang manajer si Dede ternyata ikut andil sesuai memperlakukan siapa, kekasih artisnya, yakni kekasih Rizky Billar yang notabene juga adalah sahabat Dery. Bagaimana sih menurut kalian, cute bukan? Ya, sungguh mesra. Tak hanya mesra di atas pentas Semarang Indosiar pada malam hari ini, kehadiran Lesti dan Billar tentunya membuat semua pada cute, pada baper atas keromantisan kemesraan yang selalu tersaji nyata di depan kita semua. Tentu dengan melihat dan menyaksikan kebersamaan di antara mereka, kita selalu support Lesti dan Billar dengan doa-doa terbaik. Apalagi saat mereka latihan ijab kabul, tentu saja hal itu dalam rangka agar Rizky Billar nantinya lancar saat diijab kabul di dalam pernikahannya dengan sang kekasih, siapa lagi, yakni si Dede Lesti Kejora tentunya. Ya, kita selalu berbahagia, selalu merasa senang dari melihat perkembangan kisah cinta mereka berdua yang makin hari makin menemukan titik terang, di mana Lesti dan Billar sudah sama-sama mengiyakan seia sekata, saling support satu sama lain, dan sudah memastikan insya Allah kalau tidak ada halangan di tahun ini mereka akan mensegerakan hubungan mereka berdua ke jenjang yang lebih lanjut, yakni jenjang pernikahan. Hal itu kita sadari dan tak mungkin kita pungkiri bahwa baik Rizky Billar maupun si Dede sudah sama-sama merasa mantap, merasa pas, merasa cocok, merasa tepat untuk segera menyusul para sahabat-sahabatnya yang sudah terlebih dahulu melakukan prosesi ke arah tersebut dan sudah sah menjadi pasangan suami istri. Tentu doa yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Billar ke depannya. Hal itu dalam rangka juga seia sekata, mengikat janji sehidup semati hingga ajal yang memisahkan mereka nanti. Ya, harapan kita semua mengharapkan yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Billar, sama seperti dua keluarga mereka yang sama-sama mendukung bersatunya
putra putri mereka ini dalam mahligai rumah tangga. Tentu itu adalah harapan kita semua dan doa kita semua demi kebahagiaan mereka berdua hingga ajal memisahkan. Itu saja kabar terbaru yang mana Lesti dan Bilar tak hanya mesra di atas pentas, tetapi di backstage mereka pun mesra banget. Ya, hal itu nampak nyata, apalagi sang manajer sendiri pun ikut andil menjadikan suasana romantis dengan perhatian-perhatiannya pada Rizky Bilar dan si Dedek Lesti. Itu saja kabar di malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.